Hai Gemesar, hai Queen, hai Mbak Medi, Mas Di, Cucu. Hari ini guys, kita mau menuju ke Kerawang. Kerawang, Bekasi. Kita mau ke Kerawang, hari ini ada acara MS Glow bareng sama Mami Maharani. Dan ini hari pertama Dina Roadshow bareng sama MS Glow. Buka dong atasnya, Din. Atasnya buka. Okay. Dina sekarang jadi brand ambassador dari MS Glow. Kece banget sih. Mukanya udah mulus tuh. Mukanya udah mulus, udah cantik. Jadi kemarin kan banyak yang bilang ya, ah mukanya jerawatan, Andina mukanya begini, mukanya begitu, bibirnya begini, hidungnya begini. Oh segala macam, ya. Segala macam pokoknya dikomplain sama netizen, ya. Yeah. Padahal netizen kalau ngaca mukanya hancur, ya kan? Tapi kan yang namanya kulit wajah ya, apalagi Andina baru 19 tahun ya Din, 20 tahun ya, 20 tahun. Jadi yang tadinya bukan seorang beauty queen, mungkin iya, ngerawat wajahnya nggak se-ekstra sekarang ya, Din? Iya, benar. Jadi kalau emang jerawatan tuh kenapa sih, Din? Dulu jerawatan mungkin karena jarang cuci muka kali ya, apalagi pas aku SMA kan. Yeah. Sering ikut paskib, sering kena panas, itu biasanya mudah banget jerawatan. Tapi sekarang walaupun kayak nggak ngapa-ngapain, masih jerawatan, tapi sekarang tuh kayak ekstranya lebih kayak facial wash, terus harus pakai skincare. Udah mulai sering make up, iya, jadi itu sih ekstra. Benar, jadi harus benar-benar ekstra, nggak boleh males bersihin muka ya. Jadi kalau perawatan itu bukan hanya make up aja yang harus diperhatikan, tapi kesehatan kulit juga penting, Din. Iya kan? Ya. Dina, coba dari produk-produk MS Glow, Dina paling sering pakai yang mana tiap malam? Yang tiap malam aku pakai itu ada Red Jelly sama Under Arm. Karena kayak yang Red Jelly itu aku kan lagi mukanya sensitif kan. Kalau pakai itu tuh ini banget Kak, ngebuat tekstur muka aku tuh enggak. Jadi nggak geradakan ya, Din. Brenjolan. Terus kayak kulit-kulit mati, ya kan, itu juga hempas, ya kan. Nah, kalau ngomong-ngomong underarm nih, guys. Ya, aku mau kasih lihat juga ya. Aku ini korban underarm nih. Aku mau kasih lihat ya, biar lihat ketek aku. Kemarin kan berat aku 185. Mbak, turunin ya, Mbak, ketek aku, Mbak. Telana ininya, biarin aja. Nah, tuh. Lihat deh. Mbak, tadinya kan hitam kan Mbak ketek gue Mbak. Ini udah mulai kan Mbak. Kalau ada bulu ketek ya wajar ya, namanya cowok ada bulu ketek. Tapi ini dari yang berat 185 sekarang jadi segini. Tuh kulit aku pakai setiap malam. Jadi pakai tuh di lipetan-lipetan kulit tuh, di ketek, selangkangan, ya kan. Itu pakai, terus perut pakai. Kalau Dina tuh biasa kalau pakai mana? Ketek juga ya, Din? Aku pakai di ketek karena aku kan banyak, aku ada lemak berlebih di ketek Kak. Yeah. Jadi lipet-lipetan gitu. Yeah. Jadi pas aku pakai ini udah lumayan bersih keteknya, sama di sikut juga. Iya, yeah, sikut. Terus lutut ya, Nak. Sama lipetan kaki. Ada bawah lutut ini. Tuh, kalau Mas Dik kira-kira kok pakai underarm ditaruh di muka ya Mas Dik ya. Kalau mukanya hidung ya, Shay. Tuh. Dia mah kita udah jadi BA 2 tahun, dia mau begini-begini aja nih. Bening enggak, ya kan? Tapi ceweknya banyak. Gila. Di handphone boleh ada Dewi, tapi ada Tuti, ada Ani, ada Rika, bingung deh pokoknya. Oke, guys. Hari ini juga seru banget nih. Jadi kan kalau misalnya kita tuh di yayasan atau Dina posting atau aku posting gitu kan, pada nyangka kalau Dina mau ikutan audisi.
Karena kan lagi happening nih audisi, ya kan? Audisi-audisi gitu, Mbak. Nah, jadi seru sih. Emang netizen tuh seru ya, Din ya, kalau komentar ya. Kalau dulu nih zaman sebelum kamu belum jadi Miss Grand, kalau kamu posting yang like berapa orang, Din? Dikit banget, cuman paling banyak sih 500, 300-400. Sekarang 7. Gokil ya. Tapi ada nggak, Din, kayak kaget gitu, Din, kayak aduh sekarang harus sering main sosmed apa segala macam karena aku bawel? Iya, kalau kaget sih pasti iya, Kak, karena aku kan dulunya emang jarang buat sosmed kan, yeah. Apalagi Instagram, aku jarang banget aktif Instagram, yeah. Kecuali misalkan ada acara-acara doang. Kayak abis ada fashion show atau apa gitu, baru kayak posting-posting. Yeah. Dan dulu pun kayak agensi aku di Palembang juga cerewet juga, suruh posting-posting. Hmm. Tapi sekarang lebih harus kayak daily aku pun harus aku posting. Tuh. Jadi Dina tuh kalau pagi ada les bahasa Inggris jam 7 pagi ya. Sampai jam 8. Iya, cuman dia nggak pernah posting tuh kalau pagi-pagi itu. Karena dia jelong ya, pagi hari, malas dandan. Tapi sekarang Dina lagi sering nginep di rumah aku. Kenapa? Karena aku pengen dia bangun pagi, sarapan bareng gitu kan. Enakan di rumahku apa di apartemen? Enak semua sih. Tapi kalau di rumah Kak Ivan... Ada yang bawelin ya? Ada yang bawelin. Ada yang bawelin, cuci muka mesti bersih, gitu guys. Nah, jadi siap-siap juga nih warga Palembang, kita mau ke Palembang. Jadi pas kebetulan banget ada sahabat aku, keluarganya merit, dan kebetulan pakai baju aku juga. Jadi aku makin baju nge-MC juga. Terus udah gitu, Dina mau pulang ke rumahnya dia, mau liburan juga bareng sama keluarga ya, Din? Iya, benar banget. Kalau nanti kan abis kita udah kelar acara, Dina mau kumpul bareng keluarga. Ya. Mau ngajak kemana, Mama? Mau ngajak makan-makan, karena udah lama banget kan gak ngajak orang tua makan keluar. Kita sudah ada di hotel. Let's go, Nak. Pakai aja, pakai. Tempelin. Ada Deku, ada Mas. Oke deh. Oke, kita mau ke kamar Mami dulu. Ya, lo mau kemana, Pit? Pakai kebaya. Mbak Pita. Ayo masuk. Oh, kurus banget ya, Shay. Halo. Lu best banget deh, pegang putang aku dateng. Iya, aku hadir. Jadi Mami nih ya, Mami Maharani ini kalau baru dipakein belum kelar tuh udah bawel. Ya, kalau dia udah cantik, udah on, baru oh iya cantik. Kemarin kamu dipuji-puji loh, Mbak. Pas lagi acara MS Glow, aku kelihatan langsing. Iyalah, aku nggak disiapin baju Bali, aku kan tim Bali. Masa aku nggak ada baju Bali, aku harusnya kayak Mami gini bajunya. Ya kan kita punya Ivan Gunawan Hair jadi Studio, Ma. Masa nggak bisa? Tuh, kita harus mengangkat Bali. 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 Makan semua kalau ini, Ma. Emang kuat ada pantangan? Kuat. Coba ambil yang itu, Mbak. Mbak, yang itu, Mbak. Sini. Iya. Mbak, kalau kamu apa, Mbak? Namanya, Mbak? Apa? Ini sanggarnya apa namanya? Cahaya Dewi. Nanti aku Miss Grand, aku mau queen-queen dari seluruh dunia pakai Cahaya Dewi. Kalau udah dipanggil Mami 2 kali, 3 kali berarti lo tahan banting ya. Kalau sekali langsung ya. Benar enggak, Mbak? Hah? Lo kalau dipanggil lagi berarti lo tahan banting. Lo best. Poin. Kalau nggak dipanggil lagi, udah. Pokoknya kalau Mami nih ya, kasih tahu nih ya, makeup artis ya, kalau mau makeupin Mami ya. Kalau dia di makeupin diem aja, deng-deng-deng-deng-deng, berarti lo keluar dari ruangan, dia cuci muka. Oh gitu ya, Kak ya?
teman ini Wibi Gunawan. Ini disama-samain ya. Iya benar. Kalina sehat. Sehat alhamdulillah. Kalau artis Indonesia terus kayak gitu kira-kira sini deh. Kok ngomongnya ini gimana? Di Kerawang mainnya cuma dua. Ada. Kan? Terbaik di MS Glow. Yang pasti kalian kalau habis posting foto aku langsung jualan kan. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Miss Grand Indonesia 2020 Andina Juli. Boleh tepuk tangan untuk Andina Juli. Pada kesempatan kali ini yang pastinya terima kasih untuk Bapak Ibu tuan rumah yang cetar membahana. Terima kasih atas undangannya. Aku sengaja disurprisein sama Mami sama Aji. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi bersyukur sekali di tahun 2022 ini kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa kumpul-kumpul lagi. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan motivasi baru lagi di tahun ini. Semoga tahun ini kita lebih berkah. Amin. Ya, jadi sekali lagi, terima kasih sudah mengundang kita jauh-jauh dari Jakarta ya Dina ya. Dina mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andina Juli, Miss Grand Indonesia 2022. Senang banget bisa berkumpul dengan dan aku berterima kasih banyak kepada Mami, terima kasih kepada Aji udah diundang ke acara ini dan seneng banget bisa ketemu rekan-rekan MS Glow dan jujur aku pengguna MS Glow juga. Aku pengguna MS Glow juga dari awal masuk kuliah aku udah pakai MS Glow dan udah kayak ngerasain dampak positifnya di aku dan rutinitas aku tuh aku sering banget pakai air jelly dan under arm itu best. Jadi aku tadi nggak cerita sama Andina kalau Andina aku ajak di event MS Glow. Terus pas aku bilang, deh kita hari ini mau ke MS Glow. Ini mana London ya? Ini London, Paris. Ini. Di mana ini kita hari ini di Kerawang. Jadi Andina ini tinggal di Palembang, di kota kecil di Palembang. Apa nama kotanya sih? Aku tinggal di Glumbang. Di Dumbang dan di situ mostly teman-teman dia semuanya pakai MS Glow, best banget. Dan aku juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya bahwa Andina ini tahun 2002 ini menjadi salah satu brand ambassador juga untuk MS Glow. Dan pastinya terima kasih untuk MS Glow yang selalu support Miss Grand Indonesia. Thank you so much, Mami, Aji, semuanya yang ada di sini. Once again, senang banget bisa menjadi keluarga besar MS Glow. Dimanapun, di kota manapun berada, senang banget selalu ketemu kalian semuanya pastinya. Thank you. Yeay! Saya ikut gak nyanyi? Andina aja suruh nyanyi. Aku punya lagu Minta Kawin. Mau kawin. Oh, iya, salah. Beda dikit. Nanti nyanyi. Tuh ya. Boleh tepuk tangan untuk Ayuman Gunawan dan juga untuk Andina Juli. Inspirasi itu dia sudah jelas dan terpampang nyata bukti kalau MS Glow ternyata bisa mengangkat karir kita. Betul sekali, betul ya, biasa ya. Seperti Yuli bilang katanya bisa bikin sama istri jualan MS Glow. Ya, acaranya keren banget, sukses, good luck.
Mami kayak lagi kampanye ya guys. Hari ini berdua menghadiri gathering dari MIT. Ada pengantin nih, calon pengantin. Kita kayak pengantin ada yang ibu. Iya, pengantin. Ini sebenarnya kayaknya apa sih ya sebenarnya? Datang-datang blub-blub-blub hitam semuanya. Tapi kita sebenarnya salah kostum kita berdua aja. Kita kan dari cinta cinta tanah air. Kita Nusantara. Karena kita cinta sama Indonesia Raya. Makasih ya Mami, kita udah ke Kerawang. Makasih banyak, udah diundang. Lu ngomongin tinggi banget. Gitu. Makasih ya. Panjang ngomongnya, aku sampe gini. Kalau orang ngatur kita sombong ya, Zan. Adanya ke atas. Kalau Andina nih dulu nih, waktu pertama kali ketemu, ada orang semuanya gini nih, semua orang semuanya. Semuanya gini nih, semuanya. Bilang lagi jangan cium tangan dulu. Covid. Kita makasih banyak Mami dan Ibu. Jangan lupa info wisma. Enggak ada. Mami terus kamu ngomong apa sih? Kasih Mami. Saya mau ada. Udah gak enak. Cari info wisma. Cari satu. Lo posting dong rambut baik gue. Daji, dah Mami. Bye, Mami. Mami, 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 Mami. Aku mau buat video karena pageant lovers tuh suka kalau ngeliat catwalk-catwalk. Tapi pageant lover senang deh kalau diposting. Ya. Caranya ngirim file. Oh hai, Gemeser. Aku tuh tadi habis dari Cikarang ya Mbak ya. Kerawang. Aku tuh tadi habis dari Kerawang. Set. Sekarang udah di Jakarta lagi. Ini aku lagi ada di Hotel Lee Meridian Jakarta. Jadi aku lagi ketemu sama Mas Damien dari Vibe Indonesia. Kira habis makan, apakah kita olen tipis? Masih ada Queen Andina, ada Ayah Dardo, ada Mamedi, ada Tia is here, ada Wahyu juga. Jadi, hari ini aku mau coba ada restoran India, nggak baru buka sih, dari Oktober tahun kemarin, namanya Handi. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang suka makan makanan India, kalian harus coba di sini, ya. Jadi ini ada di lantai 20, say. Mungkin kalau restoran India, tempat-tempat lain kan lantai-lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini lantai 20, jadi mewah banget. Pemandangannya juga indah. Nggak ada genteng-genteng kuning, guys. Ya, ini Jakarta. Andina, ini Jakarta, nah. Ya, ini Jakarta Metropolitan ya, Andina, ya. Best, ya kan? Nah, itu ada lampu-lampu. Ini 24 jam nggak pernah tidur, nah. Begini dia terang, ya. Gitu. Jadi ya kita di sini view-nya juga cakep banget, bagus banget. Jadi sebenarnya kalau di Le Meridian ini ada restoran Libanon di bawah. Kemarin aku sempat lewatin juga tapi aku belum sempat mampir. Tapi di sini kita mau coba restoran Indianya ya. Kita lihat ya menu makanannya apa aja yang ada di sini. Oke. Okay? Cheers for MGI 2022. Andina cheers. Nice to meet you. Oke, ini menu pertama. Ini bahan dasarnya mushroom. Namanya apa, Mas? Barwa mushroom. Barwa mushroom. Ini yang kedua apa? Galuti kebab lem. Galuti kebab. Yeah. Oke. Okay. Mouth melting kebab. Ooh. Signature kita. Nice. Jadi ayah kita di sini, kita dikasih makan. Ini so special ya.
Jadi ini chef langsung masakin langsung. Coba Queen, cobain itu kayak apa? Nah, cobain mushroomnya dulu. Kita mau coba. Duh, kira-kira ini jamur rasanya jamur nggak ya? Nice, so nice ya. Cukur kemak kerma. Tumpe seahe. Nyanyi dong. Chef, come here. You taking menu? Come here. I want to talk to you. Jadi, this is the chef. Chef Ashwani. Yes. Namanya Chef Ashwani Mall karena he was born in the mall. Chef, so all the dishes is special from you, right? Yes, basically the northwest frontier. So this is only the appetizer for now. Yes, now. Yes, only appetizer. Then after I give main course, it's very different places. Yes. But you have ini apa namanya? Cheese naan. Yes, I like cheese naan. You will try for another bread. You have jalapeno prata, olive chili naan, amsari kulcha, very different. Okay. Cheese naan can eat for every restaurant, but okay. You will try for jalapeno prata, very different. Different. I think in Indonesia never use this one. Wow. Olive chili naan, yes. Wow. Tuh jadi kalau kalian penasaran. And you will try for one more apa? Main course, amrut ki sabzi. Yes. In buah apa? No. Jamu. Jamu. In main course. Jamu. Buah. Guava. In main course. Try this one. Okay. I'm waiting here. Okay. For the guava. Yes. Okay. Oke, saya. Oke. Thank you. Thank you, welcome, chef.